Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ikhwatal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ibtida'an bi kitabillahil aziz kama qala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين رحمني الله وإياكم. الحمد لله kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Masjid Haqqul Yaqin ya, untuk mengerjakan solat subuh, lalu duduk beriktikaf, tetap melazimkan diri dalam masjid dalam kegiatan at-ta'lim wa ta'allum, kegiatan yang dulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan safar ataupun hadir. Selawat dan salam semoga senantiasa sampai kepada beliau, juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita di hari akhir termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini, setelah tawakuf pengajian kita beralih dengan kegiatan Ramadan, saya ingin kembali menghantar pengajian yang kita selenggarakan ini di setiap Ahad subuh ketiga, bahwa pertama, agama yang kita peluk ini adalah agama yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Agama yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah berfirman, "Innallaha astafa lakumuddin." Sungguh Allah telah memilih untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama ini, dalam keadaan sebagai orang Islam. Kalimat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengutip ulang perkataan Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam kepada anak-anaknya. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya seperti ini, dan ucapannya dikutip ulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan bahwa kalian yang sudah berada dalam agama ini, maka pastikan tetap berada dalam agama ini. Seperti apa Nabi Ya'qub itu memeluk agama, maka akan terlihat dalam wasiat dia menjelang kematiannya. Ya, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku?
Jadi siapa Tuhanmu begitu? Setelah aku meninggal nanti, siapa yang akan menjadi Tuhan? Maka anak-anaknya dengan tegas menjawab, nak budu, ya, kami menyembah Tuhan kamu, ya, Tuhan yang kamu sembah, wa ilaha abaika, dan juga Tuhannya bapak-bapakmu, yaitu Ismaila wa Ishaqa wa Ibrahima, ya. Tuhan yang disembah oleh Ismail, yang disembah oleh Ishaq, yang disembah oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kemudian mereka menyatakan wa nahnu lahu muslimun. Ternyata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq itu menuhankan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyatakan diri sebagai seorang muslim. Sehingga wasiat itu pun didengar baik oleh keturunan daripada Nabi Yakub, salah satunya Nabi Yusuf. Maka setelah dia melewati berbagai macam ujian, lolos, dan dia telah berada di zona yang aman dan nyaman sebagai pejabat di Mesir, ya, meskipun tidak sampai nomor satu, ya, sebagai Malik, tapi dia sebagai Al-Aziz, ya, Khazainul Ard. Maka beliau katakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadith. Ya Allah, Engkau telah berikan aku sebagian daripada kekuasaan, Engkau telah berikan aku sebagian daripada ilmu, di antaranya ilmu ta'wil, ya. Kemudian saya minta, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wafatkan aku sebagai orang Islam. Wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Jadi seolah-olah kita sedang dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya sudah, kalian yang sudah berpegang pada agama ini, agama Nabi Ibrahim, ya, yang disampaikan ulang kepada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga agama ini. Karena memang agama ini telah dipilih oleh Allah. Apalagi ketika Allah berkata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hanya saja, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika agama ini telah dikenal sebagai kumpulan dari kebaikan-kebaikan, tetap saja ternyata, ya, kebaikan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik juga. Agama ini dikenal dengan kumpulan kebaikan. Sampai ada mengatakan hazaddin hassanal hasan wa qabbahal qabih. Agama ini telah mengelompokkan kebaikan pada kebaikan, keburukan kepada keburukan. Tetapi kenyataannya kalau kita baca Al-Qur'an dan baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata amal-amal yang sudah masuk kategori baik pun tetap harus dikerjakan dengan tata cara yang baik. Kalau dia disertai dengan sifat-sifat buruk atau tata cara yang buruk, maka dia belum tentu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira inilah yang sebelumnya kita kaji, ya, tentang adab-adab, dan juga akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Dan ini kira-kira pengantarnya. Amal baik juga harus disertai dengan sifat-sifat yang baik. Kalau tidak, dia belum tentu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menyampaikan hadis, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah." Tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki, syadidu bayadis siyab, bajunya putih sekali, nah gitu, syadidu sawadis sya'ar, rambutnya hitam sekali.
la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat pada orang itu bekas-bekas perjalanan jauh, safar ya, tidak terlihat. Wala ya'rifu ahadun minna, tetapi tak seorang pun dari kami yang kenal dengan orang itu. Kalau safar kan dari jauh ya. Safar dari jauh, berarti orang jauh, pantas kalau enggak kenal kan gitu. Tetapi dibilang orang jauh, kok bajunya bersih? Karena mestinya orang yang jauh menempuh perjalanan jauh, bajunya langsung berubah, kotor, kena debu. Rambutnya juga sangat klimis, hitam, pekat, enggak bercampur dengan warna pasir atau debu. Mestinya ini orang dekat. Orang yang berpenampilan seperti ini, bajunya putih sekali, rambutnya hitam sekali, enggak terlihat perjalanan jauh, berarti orang dekat. Tetapi dibilang orang dekat, enggak ada yang kenal, berarti orang jauh. Jadi satu buah tanda tanya. Yang akhirnya tiba-tiba orang itu fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi. Ya, wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhihi, meletakkan kedua tapak tangannya di atas paha, ya. Duduk, ya. Dijelaskan dengan rinci di situ oleh Umar. Duduknya adalah iftirash, meletakkan tangan di atas kedua paha. Kemudian orang itu bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, sampai bertanya tentang hari kiamat atau tanda-tanda datangnya kiamat. Dan ternyata setelah selesai dia mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW, dia pergi meninggalkan Rasulullah dan sahabat. Maka Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, atajri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa orang yang bertanya tadi itu? Maka Umar pun mengatakan, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Di ujung hadis Nabi katakan, zaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril, dia datang ya, kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ternyata di sini ya, yang diambil poin oleh ulama ya, Jibril alaihi salatu wasalam datang mengajar agama dengan tata cara belajar yang sangat baik, yaitu dengan berpenampilan serapih mungkin, sebersih mungkin. Itu namanya belajar adabnya. Bertanya tentang iman itu belajar agamanya. Belajar tentang ihsan itu belajar agamanya. Tapi ketika dia menjelmakan diri dalam bentuk rajulun syadidu bayadisyab, syadidu sawadisyaar, itu mengajarkan agama, tata cara belajar agama. Ternyata beliau mengajarkan tata cara yang baik. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ya, ketika berdakwah kepada Fir'aun laknatullahi alaih, ternyata Allah pun mengajarkan tata cara berdakwah yang baik, namanya adab dalam berdakwah. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu temui Fir'aun, dia sudah melampaui batas, udah keterlaluan, udah berlebihan dia itu. Lalu apa pesan Allah? Fakullahu qawlan layyinan. Wahai Musa, wahai Harun, berucaplah kepada Fir'aun itu dengan ucapan layyinan, dengan ucapan yang
lembut. Nah, ini di sini menunjukkan Allah juga mengajarkan kepada Nabi Musa untuk beradab dalam berdakwah. Jadi kalau pengajian ada adabnya, kemudian dakwah ada adabnya, ini menunjukkan bahwa amal-amal yang baik semacam mengaji ataupun berdakwah, memberikan nasihat juga harus ditunaikan dengan tata cara yang baik. Gimana menurut Bapak? Salat itu amal baik atau amal buruk? Amal baik. Tetapi adakah Allah berbicara tentang tata cara yang baik dalam mengerjakan salat? Atau Allah mengomentari bagaimana salat yang buruk? Ada ternyata dalam Al-Quran. Salat adalah amal yang baik, tetapi kalau disertai dengan tata cara atau sifat-sifat yang buruk, dia tidak mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalati qamu kusala. Sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah. Ya, padahal Allah yang sedang menipu dia. Dibalikin sama Allah. Wa huwa khadi'uhum. Mereka menyangka menipu Allah, padahal dia yang sedang ditipu oleh Allah. Ya. Apa itu orang munafik? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau berdiri mengerjakan salat, maka dia akan berdiri dengan malas-malasan. Nah, ternyata di sini Allah menjelaskan, meskipun salat itu amal yang baik yang mestinya mendatangkan ridha Allah, tetapi kalau disertai dengan tata cara yang buruk, yaitu malas-malasan dalam mengerjakan salat, dia belum datangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Yang kedua kata Allah, orang munafik itu dia menyertai sifat riya dalam mengerjakan salatnya itu. Jadi riya, ingin dilihat. Makanya kalau zuhur dia memperlihatkan diri, dia salat. Asar juga dia salat, bahkan bersama dengan Rasulullah. Tetapi kalau udah isya dan subuh, blas, enggak salat sama sekali. Orang munafik tidak mengerjakan salat, bukan hanya sekedar enggak datang ya. Karena kalau enggak datang ke masjid, orang bisa jadi banyak alasan di zaman ini kan, apalagi ya. Bisa jadi orang nanti tersinggung kalau saya bilang enggak datang ke masjid salat. Saya salat saat di rumah gitu. Kalau zaman dulu memang orang biasa datang ke masjid salat itu. Karena keadaan waktu itu berbagai macam profesi ya, atau kegiatan ekonomi, perekonomian tidak 24 jam. Biasa mereka selesai di malam itu enggak ada aktivitas seperti sekarang serba 24 jam ya. SPBU 24 jam, minimarket 24 jam ya gitu. Aktivitas itu enggak seperti zaman sekarang gitu. Nah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu disindir oleh Allah, yura'unan nas. Salatnya itu riya. Apalagi yang disindir oleh Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Salatnya lalai, enggak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat kata orang munafik itu badannya, gerakan-gerakan ngikutin sholat yang lain, tapi lisannya gak mau baca nih. Orang baca Fatihah, apakah orang munafik baca Fatihah? Ya gak bakal dia baca Fatihah itu. Dia cuma sekedar menunjukkan gerakan-gerakan sholat. Dia tidak akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan meminta ihdinas siratal mustaqim, yang tunjukkan saya jalan yang lurus. Zaman itu orang munafik benar-benar orang kafir, tapi menutupi kekafirannya dalam hati. Maka Allah sebut dia tidak menyebut Allah itu illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Ya, pada hal-hal yang memang harus diperdengarkan juga, misalnya takbir, Allahu Akbar, dia akan perdengarkan. Kenapa? Karena takbiratul ihram pembuka
sholat. Kalau dia tidak perdengarkan, orang akan anggap berarti enggak sholat, karena enggak membuka sholatnya. Kalau salam dia baca assalamualaikum, karena untuk tahlil, mengeluarkan orang dari sholatnya. Tapi untuk puji-pujian, baca fatihah, mereka enggak akan baca. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Sehingga perbuatan mereka ini dianggap satu perbuatan, tanda petik, membuat malaikat bingung. Tanda petik, apa kata Allah? Muzabzabin baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Jadi muzabzabin, membingungkan, disebut ngerjain sholat, emang iya badannya gerak-gerak ngikutin Rasulullah sebagai imam, tetapi batinnya enggak sholat. Tetapi kalau dibilang enggak sholat, kenyataan badannya ngikutin imam. Muzabzabin baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi dibilang sholat dia enggak sholat, dibilang enggak sholat tapi dia sholat. Nah, ini diantara sifat-sifat buruk atau tata cara yang buruk dalam mengerjakan sholat. Sholat adalah amal yang baik, tetapi kenyataannya kalau disertai dengan sifat atau tata cara yang buruk, tidak mendatangkan ridha Allah. Apakah orang munafik diridhai oleh Allah dengan mengerjakan sholatnya? Tidak. Bahkan setelah ayat ini Allah menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu berada di yang paling dasar, kerak, ya, kerak daripada api neraka. Kita bilang kerak, yang paling dasar maksudnya. Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Jadi di sini saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa salat yang amal terbaik, kata Nabi, khairu maudu. As-salatu khairu maudu. Salat itu amalan terbaik di muka bumi itu. Tapi kenyataannya harus dikerjakan dengan tata cara yang baik. Apalagi dalam Islam yang kita anggap baik di samping salat, fasalli li rabbika wanhar. Apa itu wanhar? Menyembelih hewan, korban nanti yang enggak lama lagi. Dia amal baik. Tapi kenyataannya Al-Qur'an cerita. Ya. Watslu alaihim naba'a ibni Adam bil haqqi il qarraba qurbana fatuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar. Hei Nabi, bacain berita tentang dua putra Adam. Baca dengan sebenar-benarnya berita, berita yang valid. Bilhaq. Apa itu? Il qarraba qurbanan. Keduanya itu sama-sama korban. Habil dia berkorban, Qabil juga berkorban. Korban amal yang baik, kurban itu. Tetapi kata Allah, fatuqbila min ahadihima. Yang satu diterima korbannya, walam yutaqabbal minal akhar. Yang lainnya ditolak. Loh, amal yang baik kok ada yang diterima, ada yang ditolak? Kenapa? Karena ternyata yang satu mengamalkan kurban itu dengan tata cara atau sifat yang baik, sementara yang lainnya berkorban dengan tata cara sifat yang buruk. Di mana letak kebaikan dan keburukannya? Kita akan bisa lihat di situ. Dan juga tafsirnya misalnya. Apa? Pertama, yang paling nyata Allah sebut, yang satu berkorban itu karena tulus ikhlas kepada Allah dengan hati yang bersih, sementara yang lain itu berkorban dengan disertai hasad atau dengki, iri hati. Atau ada orientasi lain, yang satu korbannya memang orientasinya taat kepada Allah, yang satu orientasinya ingin mentaati keinginan nafsu. Ketika dua orang itu ingin dinikahkan oleh Adam dengan pernikahan silang, ya, waktu itu manusia belum banyak, jadi nikah silang. Jadi kalau istilah nikah silang masih kita terima dah, ya, ada nikah sih silang. Nah, tapi kalau nikah sejenis, bukan nikah itu mah, homo namanya. Ya. Kalau nikah lintas agama, bukan nikah, itu rusak fasahnya.
akadnya fasakh ya. Kita enggak terima nikah lintas agama, nikah sejenis, atau nikah berbatas waktu, nikah mut'ah. Ya, tidak, kita enggak terima itu. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman itu nikah silang. Ternyata yang satu itu berkorban hanya untuk mengikuti keinginan dirinya, ingin dapat jodoh, pasangan hidup yang dianggapnya lebih cantik. Ya, gitu. Akhirnya apa? Yang satu itu terlihat keburukan niatnya itu dengan ucapan yang terlontar. Apa itu? Ketika dia ditolak, dia katakan, la'aqtulannak, sungguh aku akan membunuh kamu. Jadi Qabil dia bilang, hey Habil, sungguh aku akan membunuh kamu. Maka Habil bilang, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya kurban itu hanya diterima oleh Allah ya, dari orang yang punya sifat takwa, tata cara yang baik. Maka terlihat dari ucapan Habil bahwa dia orang bertakwa. Dia katakan, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak, kalau kamu gunakan tangan untuk menyerangku, aku tidak akan gunakan tangan untuk menyerang kamu. Ya, memperlihatkan ya, ketakwaan daripada seorang yang bernama Habil, putra Adam alaihi salatu wassalam. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa amal baik semacam kurban pun harus dengan tata cara yang baik. Apalagi misalnya sedekah. Dalam Al-Quran Allah ceritakan, sedekah baik atau tidak, Pak? Baik, kita semua sepakat sedekah itu baik, apalagi sedekahnya ke kita. Pasti kita bilang baik ini. Kan gitu. Kalau orang bilang sedekah baik ke orang lain, itu masih normal-normal saja. Biasanya orang sedekah itu baik kalau sedekahnya sampai kepada kita. Maka juru dakwah itu mesti kalau ngajak sedekah, ngarahin orang sedekah ke orang fakir miskin atau ke tempat yang mana. Jangan nyuruh sedekah, ya nanti sedekah ke saya. Nanti ada modus di dalamnya kalau sedekahnya ke saya. Sedekah itu baik, ya. Tetapi dia juga mesti disertai dengan cara atau sifat yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang-orang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan cara menyakiti hati, bil manni, dengan mengungkit-ungkitnya, wal adza, dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Ternyata sedekah yang sudah baik sekalipun dia akan diterima kalau tata cara baik, yaitu apa? Tidak boleh mengungkit-ungkit dan menyakiti hati yang menerima. Gitu. Jadi sholat baik, kurban baik, sedekah baik, tetapi kenyataannya Allah bercerita bahwa amal-amal yang baik ada orang yang melakukannya dengan tata cara yang baik, ada juga dengan tata cara yang buruk. Dan yang tata caranya baik diterima oleh Allah, yang buruk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Quran ngomongin tentang adab-adab. Misalnya adab orang diperlakukan baik. Apakah Quran cerita? Cerita. Orang yang diperlakukan dengan baik mesti dibalas dengan kebaikan. Misalnya Nabi Syuaib, ketika kedua putrinya ditolong oleh Nabi Musa, maka adab yang baik adalah membalas kebaikan. Maka dua putri bilang, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, sungguh bapakku mengundang kamu untuk membalas kebaikan kamu menolong dan membantu kami. Jadi dengan tata cara yang baik. Maka Nabi Musa ketika dibalas dengan Nabi Syuaib, dia tolak. Loh, aku ini nabi,
Kalau ngebantu orang tuh tulus ikhlas karena Allah, ya. Aku memberikan minum kepada ternak-ternak yang dibawa oleh kedua putrimu ini karena Allah. Ya, Nabi itu enggak mau dia berbuat baik lalu dapat upah. Enggak mau, ditolak sama Nabi Musa. Itu tata cara yang baik. Tetapi Nabi Syuaib juga seorang nabi. Dia bilang, saya juga nabi juga. Jadi kalau saya melihat kebaikan orang, saya mesti hargai kebaikan orang itu. Maka saya harus memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Maka nabi bertemu dengan nabi lagi, ya udah. Yang satu enggak mau, yang satu maksa. Kamu nabi, saya juga nabi juga. Kamu mesti terima balasan daripada saya. Saya ungkihuka. Saya nikahkan kamu dengan salah satu dari dua putri saya. Saya nikahin ya kamu ya. Maka balasan kebaikannya nikah, enggak perlu berpikir tentang mahar, harta apa yang kamu berikan. Udah, maharnya kamu kerja sama saya ya selama 8 Hijjaj, samanya Hijjaj ya, 8 kali musim haji gitu. Tapi Nabi Musa akhirnya meniru, kebaikan mesti dibalas dengan kebaikannya. Sudah, kalau 8 musim haji saya lebihin dah 10. Ya. Kalau saya berhasil melebihkannya alhamdulillah. Tapi kalau enggak berhasil, ternyata cuma 8 seperti yang kau minta, fala udwana alai. Jangan benci dengan saya. Jangan musuhi saya. Kan minta 8. Tapi saya berusaha memenuhi 10 kali musim haji. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini mengajarkan tata cara yang baik. Itu Quran, hadis Nabi misalnya apa? Ada seorang sahabat Nabi waktu kecilnya dia makan bersama Nabi. Ya, makan bersama Nabi dalam satu wadah ya, satu wadah. Dia bilang kanat yadi tatishu fi safha. Dulu waktu aku makan tangan ini muter-muter. Nyomot sana, nyomot sini gitu. Kata Nabi apa? Ya gulam sammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. Wahai anak, kalau makan baca bismillah dulu. Jangan main makan aja. Baca bismillah gitu. Makan dengan tangan kanan. Kemudian makan dari yang terdekat. Nah, ini penting nih poinnya. Kata dia kan tanganku kemana-mana, ngambil sebelah sana, ngambil sebelah sini. Kata Nabi, makan dari yang terdekat dengan kamu saja. Jangan sampai tanganmu melampaui tempat yang lain. Nah. Dan ini jarang diperhatikan. Jarang diperhatikan. Maka waliyazubillah Pak, kita udah dipanggil Pak Haji, pecinya putih, pakai jubah atau sarung, ya. Makan pakai tangan kiri, gak baca bismillah, sambil jalan lagi, gak bagi-bagi lagi. Kumplit semua tata cara yang buruk, padahal sudah haji. Tapi makan, minum, tangan kiri. Hati-hati nih. Karena terkait dengan penerimaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya kepada tata cara yang baik ya. Makan ternyata ada tata cara yang baik. Bersikap seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana dia bersikap yang baik dengan orang yang lebih tua kepada dirinya, lebih tua daripada dirinya ya. Umar bin Khattab di puncak kekuasaannya, dalam perjalanannya dia dihentikan oleh seorang nenek, seorang perempuan tua. Ya. Kemudian Umar bin Khattab pun turun, dia menyodorkan telinganya itu untuk mendengarkan ucapan seseorang perempuan tua itu. Lama sekali itu perempuan tua itu berbicara. Sampai yang jenuh, yang sudah mulai kesal itu orang-orang di sekitar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kok Umar mau-mauan gitu. Ngedengerin seorang perempuan tua berbicara lama. Maka setelah selesai apa kata Umar bin Khattab? Kalau Allah saja mau mendengarkan orang ini, apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia bercerita, qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samii'un basir.
Kalian tahu gak perempuan ini siapa? Perempuan ini adalah perempuan yang ada dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, yaitu dia datang kepada Rasulullah ngaduin tentang suaminya yang telah menziharnya. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha yang berada di dekat pintu masjid, karena rumah Nabi nempel dengan masjid. Aisyah yang coba-coba curi dengar. Karena yang datang perempuan nih, udah biasa sifat perempuan begitu. Yang datang pada Nabi ini perempuan, maka sebagai istri beliau, siapa ini yang datang? Perempuan. Mau curi-curi dengar apa yang disampaikan. Ternyata Aisyah enggak berhasil mendengar ucapan itu, karena dia memelankan suaranya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad sami Allah qaulal ladzi tujadiluka fi zaujiha. Sungguh Allah mendengar. Allah kan mendengar. Sehingga Aisyah pun bilang, subhana man wasi'a sam'uhul aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya itu bisa mencakup semua suara. Aku enggak bisa dengar, tetapi Allah mendengarnya. Jadi kalau Allah mendengar perempuan ini, maka bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Maka Nabi mengajarkan adab-adab, para sahabat juga mengajarkan adab-adab. Ya. Kata Nabi, kalian jangan makan tulang. Bukan makan tulang. Kalian jangan jadikan tulang sebagai alat istinja. Kenapa? Dia jadi makanan sekelompok jin Muslim. Ya. Datang sekelompok jin minta agar tulang-tulang itu tidak digunakan sebagai istinja. Kenapa? Karena tulang jadi makanan mereka. Ini juga mengajarkan tentang adab. Nabi juga mengatakan, jangan kalian buang air di lubang-lubang yang alami itu. Ya. Kenapa? Dia enggak mesti lubang semut, tapi bisa jadi dia masakinul jin. Dia tempat tinggalnya bangsa jin. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita baca Al-Qur'an, baca hadis Nabi, kita akan melihat bahwa agama yang isinya kumpulan kebaikan juga harus dikerjakan dengan tata cara yang baik. Dan kita akan lihat buku-buku, kitab-kitab karangan alim ulama juga enggak kalah penting mengajarkan tata cara itu. Misalnya para pelajar di pesantren itu sangat sangat familiar itu. Ada buku namanya Ta'limul Muta'allimi Thariqata Ta'allum namanya. Mengajarkan kepada para santri bagaimana cara menuntut ilmu. Itu isinya adab-adab santri. Ada ulama bikin karangan Adabul Mufti wal Mustafti. Adab pemberi fatwa dan orang yang meminta fatwa. Ada al-itqan fi adabi hamalatil Quran. Ini untuk hafal-hafal Quran ada adab-adabnya. Misalnya kata Nabi, orang yang menghafal Quran itu berarti menyimpan ilmu kenabian di antara dua lambungnya, maksudnya di hati. Penghafal Quran menyimpan ilmu kenabian di dalam hati. Maka tidak pantas baginya, ya, itu berlaku buruk kepada orang yang buruk. Ya, tidak pantas dia berlaku buruk kepada orang yang buruk sekalipun. Jadi ternyata hafal Quran tuh bagus, tapi kalau adabmu jelek, belum tentu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai menghafal Quran diajarkan itu al-itqan fi adabi hamalatil Quran. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata kalau kita berhasil mengamalkan adab-adab yang baik dalam beragama pun, justru inilah yang akan menyebabkan orang kafir lebih cepat mendapatkan hidayah. Ya, petunjuk. Karena yang mereka rasakan dari pohon kan buah sebenarnya. Iya enggak? Buahnya. Nah, adab itu buah akhlak. Ya. Maka seorang pendeta Yahudi, ya, Israeli, ya, Hebron Israeli, itu ngeceknya Nabi dari akhlaknya. Ada namanya Zaid bin Sa'nah, pendeta Yahudi. Zaid bin Sa'nah. Apa kata dia?
Ma min alamatin nubuwati illa qad araftuha fi wajhi Rasulillah, fi wajhi Muhammadin hina nazartu ilaihi. Tidak ada satupun ciri kenabian kecuali aku lihat di wajah Muhammad. Illa snatain, kecuali dua yang belum saya lihat dalam perilaku. Kalau dalam fisik udah kenal banget, kayak kenal dengan anak. Tapi ada dua dalam perilaku. Yang namanya nabi itu kata dia, ya, nabi itu mesti bersikap santun, hilm, santun, ya. Enggak cepat membalas keburukan dengan keburukan tuh enggak nabi. Hilm, santun tuh enggak langsung membalas keburukan dengan keburukan. Ya. Bahasa Arabnya la yasbiqu hilmu jahlahu. Sikap santunnya itu selalu lebih cepat daripada sifat jahil. Jadi kalau orang berbuat jahil, dia enggak akan balas tuh nabi. Yang kedua, semakin jahil orang kepadanya, maka tidak menambah marah, hanya menambah baik saja, menambah santun. Kalau kita kan bilang, wah udah hilang kesabaran saya nih. Semakin dijahilin, semakin udah hilang, udah habis kesabaran saya, kan begitu. Kalau nabi enggak, semakin dilakukan jahil, semakin bertambah kesantunannya, ya, gitu. Jadi kalau kita mau ikut nabi itu, waduh, makin parah nih orang. Berarti makin parah juga sabar saya. Kalau ikut nabi begitu, semakin parah, semakin sabar. Gitu. Maka Zaid bin Sa'nah, saya akan cari waktu untuk ngerjain nabi ini. Dengan cara apa? Waktu itu datang orang, bilang, ya Rasulullah, saya ini telah berhasil mengislamkan masyarakat saya. Tapi mohon maaf, waktu saya dakwah, saya iming-imingi dunia. Kalau kamu masuk Islam, nanti hujan turun, nanti sawah-sawah akan, kebun-kebun akan hidup, ternak-ternak akan lahir, sungai-sungai mengalir. Dia dalam Islam itu hanya iming-imingnya yang sifatnya itu keduniawian. Tapi berhasil masuk Islam, ya Rasulullah. Tapi sekarang hujan yang saya janjikan itu berhenti, enggak turun. Nah, saya khawatir mereka akan keluar dari Islam, ya, karena kehilangan dunia yang biasa mereka dapatkan ini. Tolonglah bantu kami, ya Rasulullah. Maka Nabi lihat kepada Ali, kata Ali, enggak ada yang bisa dibantu, enggak ada. Lihat ke Abu Bakar, enggak ada. Tanya ke Umar, enggak ada, ya Rasul, yang bisa dibantu. Disitulah Zaid bin Sa'nah memberikan bantuan. Gimana kalau saya berikan sekarang uang untuk membantu mereka, tetapi saya pesan korma. Ya, jadi jual beli pesan. Dia bilang, ini duitnya duluan, saya pesan ya, nanti kalau korma di kebun itu panen, itu buat saya. Sama Nabi diterima itu uang itu. Ya. Kemudian dibagi ke orang itu untuk sebagai bantuan. Ternyata belum jatuh tempo pembayaran, Zaid bin Sa'nah sudah datang. Inilah waktu mengetes sikap seorang nabi. Nabi baru saja menyolatkan jenazah seorang sahabat. Jadi kondisi duka. Baru selesai mau duduk bersandar, tiba-tiba nabi enggak jadi duduk karena kerah bajunya itu ditarik, bahasa orang bembeng, ya, dibembeng. Dibembeng, kata dia apa? Kamu memang deh benar kata orang, ya. Emang kamu ini keturunan orang yang suka nunda-nunda pembayaran utang. Padahal belum jatuh waktu. Nabi Muhammad bukan cuma dicela dirinya, tapi bapak dan kakeknya. Emang udah jelas nih Banil Muthalib namanya. Anak-anaknya Muthalib ini suka menunda-nunda pembayaran hutang. Ayo bayar sekarang hutang kamu. Nabi dibembeng di depan orang banyak, dicaci maki. Ternyata Nabi begitu santun. Kata dia, kata Zaid bin Sa'nah, saya sama sekali enggak lihat loh wajahnya itu marah. Marah enggak kelihatan. Malah yang marah itu Umar katanya. Saya lihat Umar tuh matanya muter-muter. Kal falakil mustadir katanya. Kayak apa benda bulat yang muter-muter gitu, gerak-gerak. Badannya bergetar.
Kata Umar, laula makana Rasulullah, kalau bukan kedudukan Rasulullah, udah saya penggal pala kamu di sini juga. Yang menahan Umar itu karena kedudukan Rasulullah. Sampai dia takut, karena Umar marah itu. Ketika Umar marah, Nabi justru bilang kalimat yang sangat enak didengar. Apa kata Nabi? Ya Umar, ana, huwa, nahnu, saya, dia, bahkan kita semua, ahwaj ila ghairi hadha. Enggak perlu emosi seperti ini, kata Umar. Enggak perlu emosi seperti ini. Kalau kamu mau masuk ke dalam urusan kami ini, kata Rasulullah, cukup kamu menyuruh saya untuk membayar hutang dengan cara yang baik. Dan kamu suruh dia untuk menagih hutang dengan cara yang baik. Nabi malah menasihati Umar, kalau kamu mau ikut campur antara saya yang berhutang dan dia yang menagih hutang, kamu nasihatin kedua-duanya. Saya bayar dengan cara yang baik, dia nagih dengan cara yang baik. Kan gitu. Ini kan cocok buat zaman sekarang. Lagi asik naik mobil, tiba-tiba diberhentiin pinggir jalan. Debt collector mana ambil aja tuh. Mobil, motor, ini caranya udah baik atau belum? Karena Nabi jangan begitu. Kalau kamu mau ikut campur, suruh saya bayar yang baik, suruh dia nagih yang baik. Maka Nabi contohin langsung, Umar, ambil di belakang tuh korma yang dia aku berhutang kepadanya. Lebihin ya, isrina so'an minat tamar. Lebihin 20 takaran. Jadi cara yang baik bayar hutang adalah melebihkan pembayaran. Itu cara yang baik. Maka dilebihkan oleh Umar. Disitulah dia baru melihat dengan jelas sikap seorang Nabi. Dia bilang, ya Umar, atadri, kamu tahu gak man ana, siapa aku ini? Kata dia, gak tahu. Ana Zaid bin Sa'nah. Kata Umar, Al-Hibrul Israili, oh ternyata kamu Zaid bin Sa'nah itu. Jadi namanya udah dengar, tapi orangnya belum pernah ketemu. Umar tahu namanya, oh ini Zaid bin Sa'nah orangnya. Kenapa engkau begitu? Saya disuruh Nabi, kata Umar. Disuruh Nabi, kalau bayar utang, bayar dengan cara yang baik, yaitu dilebihkan. Melihat itu, langsung dia katakan, Ashhadu an la ilaha illallah. Dalam riwayat, bukan itu bilangnya, dia bilang gini, Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dia bilang itu, sekarang saya puas ya, Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi. Dia bilang apa? Harta saya setengahnya saya sedekahkan kepada orang-orang Islam, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya, adab atau tata cara yang baik pada amal-amal baik tidak hanya diterima oleh Allah, juga diterima oleh manusia. Manusia tidak akan terima kebaikan pun kalau ditunaikan dengan cara yang tidak baik. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kalau yang baik-baik itu ditunaikan dengan tata cara yang baik. Oleh karena itu, di samping perlu belajar kepada ilmu Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan syarahnya, fikih dengan berbagai macam cabang-cabangnya, juga ulama membuat buku-buku, kitab-kitab yang terkait dengan adab-adab. Ada adab sholat, bahkan ada adabul musafahah, adab cara berjabat tangan. Apakah kalau sekarang itu menyentuhkan ini dianggap musofa atau tidak, itu dibahas sama ulama, ya kan? Jangan pandemi kita selama ini gimana? Weh bro, ini kalau ini udah masuk musofa atau belum? Ah gitu. Dibahas sama ulama, ada bukunya, ada Adabul Musofa wal Mu'anaqah, adab berjabat tangan dan berpelukan. Apakah setiap ketemu kita perlu berpelukan atau hanya kepada orang yang baru datang dari tempat yang jauh? Ya. Apakah dengan menyentuhkan begini tanpa menggenggamnya disebut dengan jabat tangan? Dibahas oleh para ulama. Dan dari mana asal musafahah,
apakah dari orang Arab Mekah, Madinah, atau dari penduduk Yaman. Dibahas oleh para ulama dalam buku Adabul Musaf. Jadi banyak ya, buku-buku yang dibuat oleh ulama terkait dengan adab-adab. Yang mudah-mudahan ya, sedikit demi sedikit saya bisa menghadirkan apa yang dibuat oleh para ulama terkait dengan adab-adab, yaitu tata cara yang baik dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan. Saya rasa ini pengantarnya, pendahuluan ya, untuk memulai kembali pengajian yang kita biasa buat rutin di subuh ketiga di hari Ahad ya. Semoga Allah berikan taufik. Selanjutnya sebelum ditutup, jika ada yang ingin disampaikan ya, kami persilahkan. Ada Pak, silahkan. Iya. Mengenai adab sholat jamaah, saya pernah mendengar bahwa makom itu harus mengikuti imam. Makom itu harus mengikuti imam. Makmum, oh makmum ya. Ini sahih atau tidak? Sahih atau tidak? Ada hadis Nabi, ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diposisikan memang untuk diikuti oleh makmum. Jadi memang makmum harus ikuti imam kalau berjamaah. Namanya disebut dengan iktida, mengikuti imam. Kalau makmum enggak ikut imam, ya nanti bisa disebut mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah. Sehingga jamaahnya batal, dia jadi sholat sendirian namanya. Ya bisa saja, secara umum begitu. Tapi tergantung nanti kasus yang dimaksud apa nih. Dia enggak ikut imam di mana gitu. Atau ikut imam yang seperti apa. Bapak bisa perjelas lebih detail tidak? Adakah kasus makmum enggak mau ikut imam? Saya menyambung dari itu. Maksud bapak itu mengikuti imam. Imam belum selesai takbirnya, Allah Akbar. Orang berdua. Saya kalau saya umum aja, bukan? Umum. Umum saja, tidak spesifik. Bukan juga barangkali. Ada sebagian makmum gitu ya. Imam belum bergerak, dia udah bergerak duluan. Nah, ya, misalnya mendahului imam. Dalam furu cabang-cabang fikih ya, dijelaskan kalau Anda sedang sujud ya, kemudian Anda terlanjur ngangkat jidat. Kan sujud jidatnya nyentuh di lantai. Pas Anda angkat jidat, kok ternyata imam belum bangun. Nah, itu gimana? Termasuk tidak mengikuti imam atau tidak? Ah, dalam ilmu fikih, orang terlanjur itu, terlanjur mengangkat jidatnya, maka dia tidak disebut mendahului imam selama dia belum berdiri tegak atau duduk pada posisi yang sempurna, hanya sekedar mengajar. Maka hendaknya dia jangan melanjutkan terus duduk kecuali dia menunggu imamnya sampai dengan duduk. Jadi ada kategori-kategori tentang mendahului imam, apakah masuk atau tidak. Nah, gitu. Misalnya salam. Imam baru assalamualaikum warahmatullahi baru satu kali. Ya. Ternyata mamu udah malah dua kali. Assalamualaikum. Lebih cepat daripada itu. Dalam ilmu fikih dibahas bahwa salam yang melepas orang dari salat, salam pertama itulah yang wajib. Salam kedua itu tidak wajib. Maka tidak masalah selama tidak mendahului salam yang pertamanya, itu tidak menyebabkan batalnya salat seorang makmum. Assalamualaikum. Kadang-kadang imamnya suka lambat salam kedua. Entah mikir apa dia. Mikir mungkin tadi kayak tadi ayat tadi ketinggalan dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang imam enggak langsung kan? Assalamualaikum. Kan lambat di situ. Kadang-kadang imam makmumnya lebih cepat. Maka yang dinilai salam pertamanya. Itu dalam pembahasan ilmu fikih ya. Kemudian masalah kiblat misalnya, masalah kiblat ketika ada miring ada lurus di sini. Ya. Imamnya miring, makmumnya lurus. Kan sebagian tempat ada yang enggak setuju tuh. Ah, repot itu dimiringin begini, udahlah. Biasa aja lah kan gitu. Ternyata imamnya kan paling gampang ngerubah sajadah. Enggak perlu ngerepot gini kan? Imam ngerubah sajadah. Imamnya miring, makmumnya lurus. Apakah disebut makmum ini enggak ikut imam? Nah, tinggal tanya sama imamnya. Imam, itu makmum sholatnya sah gak? Kata imamnya gak sah. Kenapa? Karena gak ngadep kiblat. Orang kiblatnya miring kok dia lurus.
Ya. Nanti tanya lagi sama imam. Imam, kalau sholat kamu sekarang sah gak? Ya sah lah. Orang saya ngadep kiblat. Enggak, begini Pak Imam. Kan kalau sholat Jumat itu mesti berjamaah. Sholat Jumat mesti berjamaah. Nah kalau makmumnya batal, Pak Imam sholatnya batal atau enggak? Kata imamnya, oh iya ya. Kalau gitu kalau saya bilang makmumnya batal, saya batal juga dong gitu. Ya, artinya apa? Artinya miring sedikit, tetap lurus. Ma bainal masriki wal maghribi kiblatun. Dalam hadis Nabi, antara timur dan barat itu tetap namanya kiblat. Jadi tentang miring dan lurus ini sekarang tepat apa enggak itu dibahas oleh para alim ulama. Ada yang mengatakan sedikit miring atau lurus itu tidak merusak arah kiblat seseorang. Karena kita yang tidak berhadapan langsung dengan Ka'bah, memang bukan menghadap Ka'bah, tapi hanya mengarah saja. Dan kenyataannya dalam ilmu fikih, mana buktinya bahwa kamu enggak perlu terlalu berkelahi tentang masalah ini? Kamu ketika ruku ngadepnya ke mana? Ngadep ke kiblat atau ngadep ke bumi? Ketika ruku? Ketika sujud ngadep ke mana? Artinya apa? Meskipun dalam pelajaran rukun-rukun sholat itu pertama mesti ngadep kiblat, kenyataannya sepanjang sholat enggak selalu menghadap kiblat. Itu ketika ruku kita ngadepnya ke tempat sholat kita. Ketika sujud juga sama begitu. Jadi masalah-masalah yang seperti ini tadi, jangan sampai cara-cara sholat yang baik itu menghadirkan tata cara yang buruk. Kita bertengkar di dalam masjid hanya gara-gara sesuatu yang memang sifatnya cabang atau buruk. Misalnya imam kunut, ada yang bilang makmum gak usah ikut kunut. Apakah iya ada makmum gak ikut kunut? Sebenarnya gak ada makmum gak ikut kunut, meskipun dia berpendapat ikut Imam Hambali misalnya. Sebenarnya kunut itu terjemahnya banyak, ya. Ada yang langsung menerjemahkan du'aul kunut. Ada juga yang mengatakan kunut itu adalah berdiri lebih lama, ya, berdiri lebih lama dengan bacaan doa yang bervariasi. Enggak mesti mengangkat tangan juga. Artinya kalau imam angkat tangan baca Allahumma hdina fi man hadait, ada jamaah yang tetap diam, dia bukan berarti enggak ikut kunut, dia ikut. Kalau dia langsung sujud baru disebut enggak ikut kunut. Karena doa apapun yang dibaca ketika i'tidal, asal dia lebih panjang daripada biasanya, sudah disebut dengan kunut. Dalam mazhab Syafi'i, bahkan orang baca Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar, itu sudah termasuk kunut, meskipun enggak angkat tangan. Atau ada doa yang panjang, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ahli sana'i wal majid. Ahli sana'i wal majid. Saya lupa adalah kita ini. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban wa rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ahli sana'i wal majid. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lak 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd wa la radda lima qadait. Itu termasuk bagian doaku kunut, meskipun orang itu enggak angkat tangan. Nah gitu. Jadi sebenarnya enggak ada orang enggak ikut kunut, ikut. Pasti dia ikut meskipun enggak angkat tangan. Kemudian apa lagi? Kecuali sujud tilawah. Sujud tilawah. Nah gitu. Kalau imamnya sujud, dia enggak ikut sujud, nah dia dianggap keluar daripada iktidak dengan imam. Sujud tilawah karena memang dia gerakan perpindahan dari berdiri kepada sujud. Maka orang enggak bisa kalau imamnya sujud tilawah dia tetap berdiri saja. Enggak bisa, dia telah mufaraqah, telah memisahkan diri dari imamnya. Di situ keluar hadis ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu diposisikan untuk diikuti. Kalau dia sujud tilawah, maka makmum juga sujud tilawah. Kemudian dalam tata cara yang lain, Nabi katakan idza kabbara fakabbir. Kalau imam sudah selesai takbir, baru kamu bertakbir. Disebut ngikut bukan mengiringi, ngikut. Allahu akbar.
baru Allahu Akbar ngikut. Idza kabbara fa kabir. Idza raka farka. Kalau imam sudah selesai ruku, baru kamu ruku, bukan imamnya ruku, kamu menyertai begini. Ruku, ruku. Nah, diri, diri. Salam, salam. Nah, tata cara yang baik seperti itu. Antara makmum dengan imam adalah makmum mengikuti imam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adab bermesos secara sunnah? Karena ada juga yang secara ekstrim mengajak kesalahan, ada juga yang secara ekstrim jangan ngomongin soal agama walaupun Islam di tempat yang ada satu dua imam muslim. Oh gitu ya. Bagaimana adab bermesos? Adab bermesos. Dulu enggak ada mesos ya. Mesos dulu pakai syair, pakai syair ya. Orang begitu mudah mendengar syair, lalu mudah mengucapkan ke tempat-tempat lain. Mesos dulu pakai syair-syair. Sekarang pakai gadget, ketik-ketik. Gimana adabnya? Yang pertama jelas adabnya adalah mesti memastikan, ya. Memastikan apa yang dia tulis atau share itu kebenaran. Mesti memastikan ya, kebenaran atau tidak. Hak atau hoax. Jangan sarsel-sarsel dulu. Hak atau hoax. Betul atau batil. Yang kedua, enggak semua kebenaran mesti langsung disampaikan dulu juga atau ke semua orang. Kata Nabi, anzilin nasa fi manazilihim atau khatibin nas fi qadri uqulihim. Berbicaralah kamu dengan orang sesuai dengan kadar pengetahuannya atau pemahamannya. Jadi kita tahu ini benar, tapi belum tentu juga layak dibagi secara umum di sosial media, gitu. Perlu dipilah-pilih juga, gitu. Nah, pertama pastikan dia itu benar bukan batil. Kedua, perhatikan audiens yang bakal menerimanya itu. Yang ketiga, ya seperti umumnya Allah berfirman wajadilhum billati hi ahsan. Kalau kita mau mengkritik atau mau mendebat, maka lakukan dengan cara yang terbaik. Wajadilhum billati hi ahsanu. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi bukan debat kusir, benar-benar perdebatan yang bisa menghadirkan kebenaran. Maka salah satu kemenangan dalam Islam yaitu sulhul Hudaibiyah, ketika Nabi diberikan peluang untuk bisa berdiskusi dengan cara yang baik, bukan dengan cara pedang atau dengan otot, dengan sword, tapi dengan words, dengan kata-kata yang baik. Maka Nabi bilang bahwa inna fatahna laka fatham mubina, itu sebenarnya terjadi pada sulhul Hudaibiyah gitu. Bukan ketika Nabi masuk ke kota Mekah dengan Fathu Makkah. Sejak pertama kali perdamaian Hudaibiyah itu sudah kemenangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini kalau untuk lebih panjang mungkin butuh waktu yang lebih panjang lagi. Bagaimana cara atau ada adab? Nanti banyak ada adab makan, ada, termasuk adab bersosial media. Wallahu taala alam bissawab. Iya. Di atas jahanam, jahanam. Walaupun orang munafik itu orang muslim, orang muslim itu nggak kekal di neraka. Orang munafik itu kekal di neraka. Orang munafik bukan orang Islam. Orang munafik adalah orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya. Kalau orang Islam ada yang terpapar dengan sifat munafik. Ini bedakan ya, bedakan. Kalau orang Islam ada yang terpapar, tapi terpapar itu bukan jadi orang munafik. Kata Nabi, salas ayatul munafik, salas. Tanda munafik ada tiga. Ini orang Islam banyak yang punya tanda-tandanya, tapi terpapar saja. Enggak langsung dicap sebagai munafik. Orang Islam terpapar munafik. Tapi orang munafik tidak akan pernah jadi orang Islam. Meskipun dia menunjukkan keislaman. Karena sejatinya orang munafik itu adalah orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislamannya. Jadi gitu Pak. Orang munafik bukan orang Islam. Tapi orang Islam ada yang terpapar sifat-sifat munafik. Jadi kalau munafik tadi yang di neraka jahanam emang orang kafir.
dan dia lebih bawah. Kenapa? Karena dia enggak menunjukkan kekafiran, tapi orang kafir menyembunyikan. Maka dia enggak di bagian atas neraka, tapi di bagian bawahnya itu kerak gitu. Wallahu taala alam bissawab. Ya, sudah siang rasa. Tadi kalau itu kan mendahului imam. Kalau misalnya yang sering terjadi sujud itu imam sudah bangun tapi makmumnya itu enggak bangun-bangun lama-lama Gitu. Apakah disebut makmum ini enggak ngikut imam? Imamnya sudah salam kok dia belum salam juga. Imamnya bangun sudah sujud dia masih sujud aja gitu, ya. Ini dalam fikih juga dibahas, ya. Bahwa seseorang tuh enggak apa-apa makmum tidak mengapa memperpanjang sujudnya meskipun imam itu sudah bangkit dari sujud. Enggak apa-apa makmum itu memperpanjang tahiyatnya meskipun imam sudah salam dia belum langsung salam, itu enggak apa-apa. Nah, gitu. Ini dalam pembahasan ilmu fikih. Tapi lagi-lagi tadi kalau secara adab, ya, tetap kita ikut yang umum. Gitu. Kenapa? Nanti sholat itu kalau emang mau memperpanjang kamu sholat sendirian, ya. Kalau emang mau memperpanjang, karena itu lebih menjaga daripada riya, sum'ah. Kita mau sebut wah ini lebih khusus dari imamnya nih, sujudnya lama banget nih. Gitu. Yang udah selesai belum selesai. Kalau mau yang begitu sendirian aja. Termasuk imam juga sama, ya. Imam juga kalau mau panjang-panjang ya sendirian aja. Arti kalau sholat itu kerjakan bersamaan, maka ambil jalur yang tengah. Yang tengah-tengah. Ini kalau dibahas panjang nanti, ya. Misalnya sikap, wah, nanti panjang lagi kalau saya jelaskan lagi nih. Ini tentang zakat nih, tapi panjang lagi. Ini udah agak siang, jadi saya batasi diri saya. Nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan tahu. Bahkan bisa jadi antara satu pengajian dengan pengajian yang lain, Bapak akan dapatkan nanti ilmu-ilmu tambahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari jalan yang gak disangka-sangka. Oh begini, sebaiknya saya sebagai orang Islam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sudah siang saya batasi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.